kembali lagi ke saya, channel saya. Saya akan membuat salim ya guys. Harganya itu gak mama tinggi, bahannya juga cuman dua, yaitu satu yaitu air putih biasa. Ini bukan slim art ataupun boros lesen. Kedua yaitu lem hemat kuat lekat, lem Raja Wali. Ini tuh harganya ya guys, harganya tuh cuman di toko saya tuh, di toko jajan-jajan gitu ya, cuma 6.500. Kalau di bangunan pasti ada 7.000 gitu, tapi di bangunan banyak-banyak yang terdekat itu bangunan di sangat jauh ya dengan rumah saya. Ini sudah saya buatin ya, maklum lah ya. Alat-alatnya yaitu apa tuh namanya, wadahnya tuh aku buat tadi aslinya guys, maklum lah ya. Mitro dan pengaduk. Ini pengaduk ya, aku pakai sudut buat sendiri. Tadi aku membuat ini, lihat nih buatannya tadi, jadi tapi seperti kare. Sekuat seret. Kita masukin ini lemnya Raja Wali ya guys. Kita buka gini. Saya cuman orang satu ya guys, makanya tuh saya ribet ya. Iya guys, aku cuman yang makannya lengket segini doang makannya. Terus kita aduk sedikit saret. Susah ya guys ya. Orangnya tuh cuman orang satu. Tadi adik tetangga saya sebelah, kamu ngaduknya tuh seperti ini. Ngaduknya tuh seperti ini juga bisa, tapi mau cepat gini ya. Skateret, kita masukin dulu air ya. Ini skateret. Mungkin skidut dulu ya. Ini ya. Terus kita aduk kembali. Kita aduk pakai tangan juga bisa, kalau enggak juga bisa. Kalian ya guys, diaduk sampai menggumpal. Kamu juga bisa diaduk pakai tangan ya guys. Ini sudah menggumpal, sudah agak lengket, tapi aku tambahin air lagi ya sedikit. Sedikit jadi sedikit kayaknya ya. Sisa saja dulu. Terus kita aduk lagi. Sketsaret. Bagus sekali. Ini ya sudah jadi. Ternyata tuh kalau masih lengket, kamu kasih baby oil, sabun air atau minyak kayu putih. Ya guys. Ini ada tetangga saya sebelah. Nih. Iya guys, limnya tuh sudah jadi. Lihat nih guys, bagus das. Aku suka banget stretchy ya guys, suka banget aku. Lihat nih, lihat gini. Kayak squishy, sudah mendal kayak squishy. Bye bye, subscribe.